Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semangat ya untuk mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita mulai pelajaran dan aktivitas hari ini dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebelum pelajaran, Ibu akan melakukan absensi dulu ya. Hari ini kita akan merangkap kelas ya anak-anak, yakni kelas 2 dan juga kelas 3. Oke, Ibu mulai absen dulu dari yang kelas 2 ya. Masuk semua ya. Oke, yang kelas 3. Oke, masuk semua ya. Baik. Untuk hari ini kita akan melakukan pembelajaran kelas rangkap, yakni kelas 2 dan kelas 3. Materi kelas 2 hari ini adalah tentang matematika dan yang kelas 3 adalah IPS. Oke? Ibu mulai menerangkan dulu untuk yang kelas 2 ya. Untuk yang kelas 3, silahkan buka buku paket kalian pada bab tentang lingkungan. Mari kita jelaskan yang kelas 2 dulu. Yang kelas 2 hari ini matematika akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan ratusan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu kemarin, pada hari ini kita akan melakukan operasi hitungnya. Kalau minggu kemarin kan kita mempelajari tentang posisi dari bilangan. Hari ini kita akan mempelajari operasi hitungnya. Di depan ini sudah ada yang namanya kantung bilangan. Kita pakai kantung bilangan ke kelas 3. Kelas 3 hari ini belajar tentang lingkungan. Apa sih itu lingkungan? Sebelum kita masuk ke materi, ada yang bisa menyebutkan apa itu lingkungan buatan dan lingkungan alami? Iya, Mas yang di pojok, lingkungan buatan? Pinter sekali, persawahan, perkantoran, pinter. Kalau lingkungan alami? Iya, Mbak. Oke, pinter sekali, pegunungan, pegunungan dan laut. Nah, dari pengertian yang sudah dijabarkan sama teman-teman tadi, kita bisa tahu. Dan itu tadi pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan Ibu mohon maaf kalau tadi dalam menyampaikan ada kesalahan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.